Tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945, kurang lebih pukul 10 pagi, tepat ketika Bung Karno yang presiden membacakan teks proklamasi yang menyatakan kemerdekaan negeri Indonesia dan kemerdekaan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Di pedalaman kampung Bantarayud lahir ke dunia seorang bayi, hasil dari kerja keras dan kerja lembur Raden Rojo Singo dan Raden Ayu Serangenge. Bayi itu gemuk dan kulitnya gelap, serta setelah 40 hari bayi yang gemuk itu memiliki nama Amin Idi. Saban pagi Amin Idi senantiasa minum susu murni dan makan telur setengah matang. Tidak bedanya dengan lelaki-lelaki sekarang yang banyak diserang penyakit lemas syahwat. Amin Idi tidak pernah minum air susu ibunya lantaran air susu ibunya habis diminum bapaknya yang pensiunan playboy dan tukang jajan. Tahun 1952 Amin Idi sekolah pada sebuah sekolah rakyat yang menurut kabar SPP-nya murah. Sekolah-sekolah masa dulu nampaknya tidak begitu menggencet para siswa, segala sesuatunya serba wajar. Tidak terdengar ada main suap. Tidak terdengar ada siswa bodoh yang naik kelas terus lantaran wali kelasnya menyimpan rasa cinta. Tidak terdengar ada ibu guru genit yang malah perjaka siswanya. Pokoknya tidak terdengar yang keliru-keliru. Amin Idi bisa sekolah dengan lancar, Amin Idi bisa belajar dengan tenang. Hingga ketika kelas 4 dia dinyatakan sebagai anak terpandai, lantas mendapat hadiah dari kepala sekolah, yakni 2 lusin sabun dan 2 buah majalah mode serta 1 dos karet KB. Kelas 5 Amin Idi tetap dapat hadiah yang sama, dan pada kelas 6 Amin Idi lulus dengan nilai angka yang selangit. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Amin Idi tamat SD, SMP, dan SMA. Setelah SMA dia menganggur, bukan karena faktor ekonomi, sorry, bukan karena takut menghadapi soal-soal testing, bukan pula karena tidak ada keinginan untuk meneruskan sekolah, tapi Amin Idi berniat untuk istirahat. Perlu diketahui bahwa Amin Idi tidak seperti anak-anak sekarang yang banyak gagal dalam perintis. Tiba saatnya Amin Idi menjadi seorang anak remaja yang hidup dengan masa puber. Dalam hatinya timbul satu keinginan untuk mencoba berkawan akrab dengan manusia yang berkelamin wanita. Tapi dia bingung bagaimana cara untuk memulainya. Pilihannya sudah ada, yakni pada seorang pembantu tetangga yang punya nama Nyai Julaiharat Nagiol binti Bondon Eceng Gondokwati. Amin Idi selalu dibayangi oleh raut wajah Nyai Julaiha. Dagunya yang laksana sepotong telur, pipinya yang laksana bapak tiongkok, hidungnya yang laksana sepotong jambu air, dan lirik matanya yang waduh asik bukan main. Seringkali Amin Idi tak bisa tidur, seringkali Amin Idi mogok makan, lantaran Amin Idi sedang dirundung asmara. Akhirnya Amin Idi nekat untuk datang pada Nyai Julaiha dengan maksud menyatakan cinta dengan jantan, dengan harapan Julaiha mau jadi kekasihnya dan selanjutnya jadi istrinya. Terjadilah perbincangan serius. Setelah Amin dan Julaiha saling kenal, Amin Idi berkata dengan kepala menunduk dan sikap yang ramah begini katanya. Ya, Julaiha, Julaiha, wis pirang-pirang dino aku ora bisa bubuk. Rasane kesiksa, mangan yo ora doyan. Pikiranku tansah kelingan wae karo kowe. Julaiha, Julaiha, aku nyuwun pangapura yo, yen toh mbok menawa ana kelewatane rasa sing tak gawa. Sak temene ngono aku kepengin nyampeake sesuatu menyang kowe. Ngene yo, aku seneng banget menyang kowe. Aku tresno banget menyang kowe.
lan aku sayang banget menyang kowe. Tenan lo, iki duduk rayuan gombal, ya iki duduk rayuan terminal. Nanging iki bener-bener kekarepanku sing tulus tak suwun. Kowe ngerti yo, lan nampa tresnaku. Teman lo, tampanan aku yo. Yuleha, Yuleha. Terang saja Julaiha tidak ngerti, sebab Julaiha anak blasteran Sunda dan Arab. Mendengar omongan Amin, Julaiha ngangguk-ngangguk bilang iya, sementara ia tidak tahu maksud Amin sebenarnya. Malam minggu Amin sering datang, Julaiha menghadapi dengan wajar, tanpa ada perasaan apa-apa. Sedangkan Amin diri sudah gak tahan, ingin cepat-cepat main asoy-asoya. Wah, gawat nih yang begini. Lama-kelamaan Julaiha mengerti juga, Amin girang bukan kepala. Tak banyak omong lagi, minggu depannya Amin ini datang melamar. Lamaran diterima, perkawinan berlangsung, meskipun dengan selamatan kecil-kecilan. Siangnya datang undangan, selanjutnya prasmanan. Beres hajatan asoy malam pengantin tiba, Amin Idi dan Nyai Julaiha sudah mana tahan. Ranjang pengantin sudah menunggu, kamar pengantin sengaja dibikin remang, lampunya merah. Kamar pengantin sengaja dibikin dingin, dipasang AC. Amin, Idi dan Julaiha sejenak main mata, lalu sama tersenyum, lalu sama mengangguk. Asik, keduanya sudah siap tempur, sudah siap saling serang. Ampun. Tiba-tiba saja terjadi goncangan dahsyat. Lini datang, lini datang, lini datang. Rumah tempat hajatan Amru, Amin Idi dan Julaiha yang belum apa-apa, mati di dalam reruntuhan. Innalillahi.